kita melaksanakan strategi ketahanan pangan. Satu, kami meresmikan pertanian infus menggunakan teknologi, di mana di masa depan pertanian tidak lagi konvensional, tapi menggunakan teknologi yang bisa menghemat air, mengatur air, sehingga petani bisa menumbuhkan produknya sampai 12 bulan. Dimulai di Wanaraja Garut ini, insya Allah akan kita sebarkan ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia. Yang kedua, kita melakukan panen jagung, di mana jagung ini sekarang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Kita akan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari partner Jawa Barat melalui BUMD kami, yaitu Agro Jabar. Yang ketiga, kami dengan bangga mendapatkan suplai daging sapi secara antar provinsi, yaitu dengan Nusa Tenggara Barat, ya, di mana suplai kebutuhan daging Jawa Barat mudah-mudahan tidak selalu mengandalkan impor dari Australia, tapi bisa mandiri melalui pasar dan suplai dalam negeri, khususnya NTB yang diproklamasikan sebagai provinsi sejuta sapi. Ya. Tiga kegiatan inilah yang hadir di hari ini. Dan terakhir, di pertengahan Februari kita akan launching gerakan 5.000 petani milenial tahun 2021. Jadi media tolong ramaikan, kami butuh 5.000 anak kota yang mau tinggal di desa, nanti diberi tanah 2.000 meter, dimodalin oleh Bank BJB, dibimbing dan dibeli produknya oleh Agro Jabar. Yang penting tinggal di desa, rezeki kota, dengan skill digital insya Allah bisnis mendunia.